Toh, jenengan teh sing paling seneng teh nopo, Mbah? THR. Oh ya, kita turut berduka ya, Mbah Minto itu di usia senjanya sangat menginspirasi semua orang. Dengan gaya lugu dan lucunya ternyata bisa menghibur banyak orang, tapi sekaligus bisa memberikan pesan-pesan. Ya, mudah-mudahan khusnul khotimah. Dan tentu saja anak-anak muda seperti Mas Ucup yang bareng-bareng bisa kolaborasi dengan Mbah Minto, bisa memberikan cara komunikasi ke publik yang baik, membawa pesan yang baik dengan gaya-gaya kekinian. Ternyata tidak harus mudah. Bahkan orang senior, selugu Mbah Minto pun bisa memberikan inspirasi kepada banyak orang, termasuk pada saya.